Bapak Munandar SHMM guys. Kemudian hadir langsung Bapak Kapolres Aceh Singkil AKBP Supri Hatianto guys. Kita nanti bisa ikut ya guys. Rombongan lagi naik kapal guys. Oke, sampai di sini dulu guys. Nanti kita akan lanjutkan kembali ya guys. Oke guys, kembali ya, kita lanjutkan video yang tadi guys. Dalam agenda pemusnahan barang bukti ya guys, inilah barang bukti yang akan dimusnahkan seperti yang kita lihat di video sebelumnya tadi. Pemusnahan barang bukti ini dilaksanakan oleh Kejaksaan Negeri Aceh Singkil, hadir langsung Kepala Kejaksaan Negeri Aceh Singkil Bapak Munandar SHMM guys. Kemudian hadir langsung Bapak Kapolres Aceh Singkil AKBP Supri Hatianto guys. Kemudian dari Pemkab Aceh Singkil hadir langsung Asisten 2 Kap Kabupaten Aceh Singkil. Setelah itu hadir para kasi-kasi Kejaksaan Negeri Aceh Singkil, hadir para kasat Polres Aceh Singkil, diantaranya Kasat Pol Airut Pak Wiyatno, kemudian ada Humas, ada Dinas Perhubungan Aceh Singkil, dan lain sebagainya. Hilang sama remote. Ini momen-momen menurunkan drone J3 mini guys, yang langsung mau dipegang oleh Humas Polres Aceh Singkil ya guys. Ini jalan ya? Jalan. Stop dulu, woi. Real, jauhkan dulu, jauhkan. Jangan ada kayak mana. Ikut. Turun apa? Jauh-jauh dulu, jauh dulu. Ini dia guys, bahwa kapal-kapal ini telah diberi rumput-rumputan yang nantinya akan dimusnahkan ya guys. Kita lihat seperti yang saudara lihat di depan, bahwa ini
merupakan kapal yang nanti akan dimusnahkan yang pakai rumput ya guys. Saat ini sudah pukul 11.19 guys. Pukul 11.19 guys. Tepatnya pada tanggal 24 Mei 2023 guys ya. Yo. Tambah lagi bang, mau tambah. Bar. Inilah detik-detik pemusnahan. Bar. Tambah lubangnya. Barang. Tambah lubang. Guys. Tambah lubangnya biar. Tambah lubang jangan lama-lama. Kita jam dulu guys. Hei, mai pelan malaman. Mana mala? Terus. Tak tahu lubangnya. Sudah ada member. Sudah mulai mendam itu, Bang. Pak, tolong lima. Nanti bar. Bata dulu bar, bata dulu cenyo. Sini tuh. Dan bar, kita janda rakek mana? Agak 10 meter, 15 meter. Mundur. Ba, kan dapat di zoomnya. Inilah detik-detik. Jauh agak 15 meter, 20 meter aja. Barang bukti ini guys ya. Kau mau mana ini dok? Ini pegang. Alah, Pak, mah jauh dari situ mah. Alah di lubangnya dah. Jauh lagi, agak 20 meter aja, jauh lagi. Apa itu rakyat mana? Inilah detik-detik pemusnahan barang bukti ya guys. Lagi kan belakangnya biar dinampak sama orang tuh. Belakangnya lagi kan. Ya, maksudnya dulu, belakangnya tuh, gitu aduk sinin kepalanya. Pak Kapolres. Biar nampak Pak Kapolres sama kejari. Itu pula yang kita ada kasih. Kau apa guna kita? Kita nantinya. Putar. Iya. Kita nantilah. Nah, itulah. Nanti baru kita pulang nanti pembangunan tahun 2050 baru kita pulang nanti. Tapi kalau satu minggu bisa kan? Oke, kita ke belakang, guys. Bahwa pemusnahan ini langsung disaksikan oleh Pak Kajari, kemudian Pak Kapolres. Lama mana ya?
lampu-lampunya udah standby tuh. Nanti kalau udah sampai ke dasar, baru diputus orang. Jadi untuk nanda ini GPS aja? Iya, GPS. GPS aja. Ambil posisi dulu ya guys. Buka tangguh baut-baut masing teman. Tinggal mangkel lagi kita masuk. Nah, kita ambil dulu posisi guys. Hah? Ombak bang, ombak. Oke. Karena ini posisinya berputar-putar. Kita akan lihat sebentar lagi, guys. Jadi memang seperti inilah barang bukti yang berlokasi di laut ya guys. Agak sulit memang guys, agak sulit, berhubungan angin juga agak kenceng ya guys. Susah ngambil gambar guys. Susah ngambil gambar guys. Inilah detik-detik pemusnahan barang bukti yang dilaksanakan oleh Kejaksaan Negeri Aceh Singkil. Barang bukti ini berupa satu unit kapal bot. Kita belum tahu apa perkara ini. Nanti kita wawancarai dan kita dengar sama-sama nanti terkait pemusnahan barang bukti ini guys. Namun tetap stay ya guys di kegiatan pemusnahan barang bukti ini. Oke. Kita lihat saja dulu detik-detik pemusnahan barang bukti guys. Ini merupakan detik-detik pemusnahan barang bukti satu unit kapal bot yang dilaksanakan oleh Kejaksaan Negeri Aceh Singkil guys. Ini tariknya lah beko tuh. Iko jadi lambat kan bang? Lalu pun ada nyawa deh buatnya. Jangan dibuat tuh ditariknya beko ke dalam itu uapannya tuh. Kisahnya lagi kisahnya. Kamu hidup mau jadikan rumpun dah. Agak sulit guys. Oh, mau masukkan saja.
maju lagi jauh saja gitu. Dia nampak jalan sedunia. Apa dah kira-kira? Awas tali dah tali. Jauh aja. Kenapa tali begitu? Hey, awas tali. Tali. Awas tali, tali. Iya, 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 iya. Ala suka itu. Ya, kita putar kemari, guys. Kita putar kemari. Dan ada kesempatan kita untuk di bawah, guys, ya. Karena posisi ini sangat sulit, guys. Mana, guys? Siap, guys. Tidak ala alam lain. Tidak hilang ala palkar. Pasal diamankan barang barang bukti pasal diamankan. Bagaimana jatuh ke air? Bagaimana, guys? Nah, itu. Sama kamu lah, guys. Iya. Ini kameranya. Bentar, bentar. Bentar kita lihat dulu siapa yang hadir di sini. Di sini adalah Pak Kapolres, Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Sisingkil, Pak Camat Singkil, dan Pak Kajari Sisingkil, guys. Ini teman-teman kita. Yes, ini dia kapalnya tadi. Pukul 11.32, guys, ya, tanggal 24 Mei 2023, guys. Mendekatlah.
guys, aman guys, aman. Oke guys. Ini kita lihat bahwa kapalnya sudah agak terbenam guys ya. Udah agak terbenam. Mungkin sudah dibocori guys. Kita lihat aja dulu guys, detik-detik kapal ini musnah atau tenggelam ya guys. Ini kapal sudah agak terbenam guys, agak berisi air tapi membutuhkan waktu guys. Kita lihat lagi ke speed ini guys. Ini Pak Samsuar, saya tidak tahu jabatannya di Polres Aceh Singkil ya guys. Kemudian ada Pak Kajari Muhammad. Sorry guys. Ada Bapak Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Aceh Singkil, ada Pak Kapolres juga, guys, hadir.